Wih, anginnya lur. Lumayan. Diantar Januari yang ini. Rokok garek siji lur. Rokok garek siji iki, delon. Nah. Tak ngerokok dhisik lur. Wah, nikmat tenan lur, lur angin wis kenceng. Iya iki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Salam lupa ya. Selamat datang kembali di channel Petani Karet lur. Oke, lur. Salam-salam juga untuk petani karet di Indonesia. Di luar negeri kita sapa ya, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Bangladesh, dan dimanapun berada, salam sukses selalu. Harga mulai naik lur, alhamdulillah. Berkat dungone sampean kabeh. Oke lur, kali ini saya akan ngonten mengenai isotonik untuk pohon karet. Nah, apa itu pemberian isotonik untuk pohon karet. Nah, saya sudah membuat ramuan, yaitu isotonik ya. Ramuan isotonik ini nanti saya campur dengan ini lur, 1 liter ini, 1,5 liter ya botol ini. Oke, langsung aja lur, kita kasih air dulu. Jadi gini lor, ini udah saya buat dari rumah ya, isotonik untuk pohon karet. Nah, kita kasih air dulu lor. Udah dicampurkan semuanya lur. Tambah lagi air lur. Nah, sampai penuh. Nah, oke. Ini isotonik lur ya. Untuk pohon karet isotonik. Untuk pengaplikasinya kita aduk dulu segini biar campur dulu. Ah, oke. Jarak sama batang ini ya, lur. Jadi akan saya ini jaraknya antara pohon ini ke sini, jadi ke sini aja. Ke sini. Nah. Sekali semprot aja ininya dulu. Oke, nah dari sini saya akan kasih ya biar enak. Ini saya buat 2 jalur lur ya, biar enak. Biar enak kita ininya lur. Kemudian saya pindahkan sini lur, biar enak lur. Kita lihat pohonnya ya. Nah, itu daunnya masih muda. Mudah-mudahan kasih isotonik biar jos, gak gogrok. Oke lur, gak gogrok lur.
Oke lur, mungkin itu aja ya pemberian isotonik ke pohon karet. Kita ini ya eksperimen, saya eksperimen pemberian isotonik, gimana khasiatnya nanti saya jelaskan di video selanjutnya apa itu isotonik pohon karet. Nah, jangan lupa untuk selalu bantu lur channel ini, aduh menges lur, dengan cara ya ki mau lur subscribe, like dan komen serta share karepmu nang endi lur pokoke. Karepmu bebas pokoke. Nah, mungkin kuwi wae lur, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Next video nanti akan saya kasih tahu apa manfaat isotonik bagi pohon karet itu sendiri. Nah, kita lihat lur ya, itu daunnya masih muda, mudah-mudahan enggak gogrok ya kalau kita kasih isotonik. Ini, nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.